Indonesia akan mengendalikan manufaktur teknologi tinggi dan menjadi hub penting transisi energi dunia. Langkah cerdas Jokowi pada tahun 2014 dan 2019 saat melakukan penghentian ekspor biji nikel memperlihatkan kerentanan mata rantai pasok global dan memberikan roadmap pengembangan industri nikel di Indonesia. Transisi energi dan perkembangan kendaraan listrik akan membuat Indonesia berada di puncak piramida manufaktur global. Baterai kendaraan listrik dan baterai energi terbarukan memiliki density energi tertinggi jika menggunakan kandungan nikel 25 sampai 38%. Hal ini dibuktikan oleh pengembangan baterai NCMA oleh LG, baterai Ultium oleh General Motors, dan baterai Tesla varian tertinggi 6080. Pada tahun 2030, produksi kendaraan listrik global akan mencapai 150 juta unit dan akan meningkat dua kali lipat pada dekade berikutnya meningkatnya penggunaan nikel tidak hanya dipicu oleh kendaraan listrik, power independent seperti PLTS, dan jaringan global data center akan menggunakan energi campuran yang mendorong penggunaan nikel pada batas yang luar biasa. Belum lagi aplikasi nikel untuk pembuatan baja tahan karat atau stainless steel. Langkah strategis Indonesia yang menahan ekspor nikel meluluh lantakan tata niaga global membuat harga nikel merambat naik dan produksi kendaraan listrik sempat terhambat karena kita menguasai 52% cadangan nikel dunia. Harga nikel saat ini tembus di atas 22.000 dolar per ton dan Indonesia berpotensi membukukan transaksi di atas 450 triliun rupiah pada tahun ini. Para ahli ekonomi ramai membicarakan intervensi yang demikian besar dari Indonesia mengganggu pasokan global dan memicu konflik perdagangan. Karena itu, ada sejumlah sengketa yang melibatkan proses gugatan beberapa negara ke Indonesia. Misalnya Uni Eropa yang menganggap pemblokiran ekspor nikel mentah Indonesia dinilai tidak fair dan memicu keresahan masyarakat Eropa terhadap transisi ke energi bersih yang menggerakkan industri lokal dan memberi makan puluhan ribu pekerja. Secara historis, strategi nikel Indonesia berfokus pada rantai pasok produksi baja dan pembangunan smelter untuk memproduksi nikel kelas 2, misalnya feronikel atau NPI (Nickel Pig Iron). Nikel kelas 1 dihasilkan oleh Rusia dan Ukraina karena adanya perang, Rusia dan Ukraina kehilangan pasar untuk penjualan nikel kelas 1. Nikel kelas 1 bisa digantikan oleh nikel kelas 2 yang diproses lebih lanjut. Indonesia pertama kali memberlakukan larangan ekspor biji nikel pada Januari 2014 karena defisit anggaran pada tahun 2016, larangan ekspor nikel dilonggarkan pada awal tahun 2017. Namun pada tahun 2019, pemerintah kembali melarang ekspor nikel dan menarik perusahaan-perusahaan Cina berinvestasi pada smelter yang berkomitmen sekitar 30 miliar US dollar dalam rantai pasokan nikel di Indonesia. Meskipun Indonesia harus berjudi dengan menghancurkan ekspor nikel mentahnya yang berpotensi kehilangan miliaran dolar, namun akhirnya kita memenangkan pertarungan beberapa bulan. Setelah larangan total, Indonesia menarik gelombang besar investasi asing. Toyota mengumumkan investasi 1, miliar US di seluruh industri kendaraan listrik. Taiwan Foxconn menginvestasikan lebih dari 8 miliar US sedangkan konsorsium Korea Selatan yang dipimpin oleh LG berinvestasi lebih dari 9 miliar US Sederhananya, setiap bulan ada investasi baru yang masuk. Nilai ini memang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan keseluruhan ekspor mineral mentah Indonesia yang akan memperkokoh ekonomi dan lapangan kerja di masa depan. Para ahli memperkirakan bahwa Indonesia kemungkinan tidak hanya akan menjadi produsen biji nikel terbesar di dunia pada tahun 2023, tetapi juga menjadi produsen nikel rafinasi terbesar, jumlah smelter nikel yang beroperasi yang awalnya cuma dua menjadi 13 pada tahun 2020 dan menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan menjadi lebih dari 20 smelter pada tahun 2023. Sebelum ekspor nikel melalui hilirisasi berjalan pada tahun 2017 sampai 2018, nilai ekspor biji nikel hanya mencapai 3 miliar US dolar atau 46,5 triliun. Ketika hilirisasi berjalan, nilai ekspor dari nikel pada tahun 2021 sudah mencapai 20 miliar US USD atau sekitar 323 triliun rupiah dan bisa tembus 460 triliun pada tahun 2022. Pembatasan ekspor Indonesia tidak luput dari perhatian dunia internasional. Uni Eropa mengajukan gugatan ke WTO pada tahun 2019. Cina di sisi lain menangani larangan ekspor dengan berinvestasi dalam pemrosesan nikel di Indonesia, serta mengeruk lebih banyak biji nikel mentah dari Filipina. Jika kesepakatan antara Indonesia dan Tesla tercapai dengan posisi yang baik, Indonesia memiliki kemampuan untuk membangun industri EV sendiri, program pelarangan ekspor nikel, dan hilirisasi nikel bukan berarti mulus tanpa masalah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah dengan ditutupnya ekspor nikel mentah, maka pemerintah menarik investor dengan memberikan tax holiday atau keringanan pajak. Tekstilite ini banyak dimanfaatkan oleh perusahaan yang didominasi dari Cina dengan membangun smelter yang hasil olahannya diekspor sendiri ke Cina, sehingga Cina mendapatkan tiga keuntungan sekaligus, yaitu keringanan pajak, suplai material yang murah, dan juga dominasi pasar global. Permasalahan berikutnya terkait dengan tambang nikel lokal yang berkurang benefitnya. Karena kewajiban ekspor nikel murni, maka perusahaan lokal dilarang ekspor biji mentah. Akibatnya, mereka harus menjual biji nikel ke perusahaan smelter dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga internasional. Lagi-lagi, pemilik smelter mendapatkan cuan berlipat. Belum lagi masalah lain seperti maladministrasi atau kolusi perizinan, naiknya kebutuhan energi, dan isu-isu lingkungan seperti kontaminasi air yang menghancurkan ekonomi dan mata pencaharian warga lokal. Nikel saat ini ibarat harta karun yang menguntungkan sekaligus memposisikan Indonesia secara strategis di tengah geopolitik dan ekonomi global. Namun, perhatian pemerintah pada masyarakat adat, lingkungan yang tercemar, pembuangan limbah sembarangan, dan penegakan hukum harus menjadi prioritas. Jangan sampai kita terkenal sebagai produsen nikel kotor yang menghancurkan lingkungan dan masyarakat sendiri demi menghasilkan energi hijau ramah lingkungan bagi negara lain seperti Cina, Eropa, dan Amerika. Oke, kawan-kawan, demikian. Terima kasih.